Hai, selamat pagi. Hai. What's up guys kali? Hai, what's up guys, kali ini kita pergi ke Ubud. Ubud. Dan Ubud tak tahulah. Macam Ubud-Ubud bunga, bunga. Semualah kita akan belajar apa-apa. Semua ni kita akan bagi balik. Video. So Arman dah ikut jejak langkah ayah dia nak buat vlog. So hashtag jangan tanya kenapa. Ini pasar pagi di tepi jalan of the temple yang ada kat tepi jalan ni. Masjid. Pembakaran mayat ya di tepi jalan. Dua jam. Hampir dua jam perjalanan. Kita sampai ke first destination untuk hari ini, iaitu di Kilang Batik. Jom check it out apa ada dekat Kilang Batik, Bali. So basically dekat dalam sini tadi tu dia punya macam tempat jualan dia lah, and they not allow us to take photo and keluarkan kamera, so tak banyak lah footage yang kita dapat keluarkan. But that's harga 1.3 million ada, 4 million pun ada, so boleh pilih lah, and aku tak beli apa-apa dekat sini. Okay, so next destination ialah ke Yan Yan Silver, kedai dekat sini. Dia orang punya perusahaan dia orang, satu kampung satu perusahaan. Macam tadi tu dekat kawasan sana tu banyak yang dekat Babatik tu, kampung tu banyak buat kepala-kepala patung ataupun buat patung lah. And sekarang ni dekat kampung ni banyak buat silver. So setiap lorong, setiap jalan ni, kiri dan kanan ni, dia orang punya perusahaan buat silver. Harga batik dekat Bali, okey. So ada yang dapat mula tadi RM220, lepas tu ni jatuh kepada RM500, dapat 5. 6. Lepas tu jadi 6. 6 lah jadi 5, 500. So sekarang mak-mak kita semua tengah sibuk dengan kain batik lagi. Ada komen? Bisa. Kalau bisa. Tak faham. Baik, kita juta habis ni. Oh, dia keturunan. Kita orang aja tadi mengharungi jam yang sangat panjang. Ini tempat orang biasa. Sebab dekat kampung ni ada punya adat ialah kalau ada orang mati atau meninggal, mereka kena bawa untuk apa tu? Berarak mengelilingi semua sempang dan juga jalan. Itulah cerita dia. Alright, so kita dekat kilang, berkilang. Kita dekat kawasan penghasilan kopi. Dan dekat penghasilan kopi juga ada tempat yang famous dekat Bali, iaitu ada swing. Yang naik swing tu tinggi dan boleh nampak sawah dan padi. Masuk percuma, tapi dekat dalam kalau nak beli kopi dan juga try swing kena bayar. Jom. Okay,
sini ada tempat penghasilan kopi luwak sebenarnya, okey. Luwak tu apa? Musang. Kopi yang di biji kopi diberi makan kepada musang. Musang makan dan keluar daripada najisnya, dia orang ambil dan jadikan kopi. Makan dia buah yang manis-manis. Sihin pakai air hangat. Najis, ya. Yeah. Dia bagi makan buah kopi tu dalam masa 18 jam dia akan cerna dan keluar najis, dia orang akan kopik macam tadilah. Ada 3 stesen dia tu. Ah, so inilah proses memecahkan daripada biji kopi tu. Jadi ini. Ditumbuk. Berapa jam nak tumbuk? 20 menit sampai 30 menit. Berapa gajinya? Okey, gurau-gurau. Wah. Nak cuba? Ada nak cuba? Nak. Ah, cuba. Ya, ya. Dari mana, Bu? Saya dari Jakarta. Oh, Jakarta. Orang bagi percuma, bagi minum air teh. Teh ni percuma semua ni, boleh cuba. And satu cup luwak kopi RM50,000. I'm gonna try it. Yang tadi tu ialah view dekat atas macam cafe, dia buat cafe lah untuk test dia punya teh dengan minum kopi. Yang swing tu, aku tunjuk kat korang. Tak, belum rasa lagi. Itu siapa rasanya? Enak banget. Seger. Enak banget. Seger. Ampuh. Jadi dia mau satu sendiri. Okay, the luwak kopi has arrived. Let's try. Ya, cuba dulu baunya. Bau dia macam, dia tak ada pekat sangat. Bau dia macam mal je, tapi tak tahu rasa dia. Bau dan rasa dia tak sama. Sebab dia punya rasa dia berat, eh. Kopi dia sama je pakai kopi Arabica, kopi bean Arabica, tapi cuma proses yang dilalui tu tak tahulah, mungkin datangnya rasa macam ini. Itu yang padu tu. Ah, tu yang ampuh, ampuh rong. Bongkok beb. Tekak sikit. Sama terbongkok. Tak nampak. Clean lah. Baik, baik, baik. So kalau tak habis boleh take away. Terima kasih. Sama-sama. Rasanya enak sekali. Enak banget. Cukup pipi. Alright, so selepas kena kopi, sepatutnya kita pergi main swing kat sana, tapi kita nak kejar masa untuk lunch and kita nak ke kaki gunung, Gunung Batur. So let's go pulang. Oh, setiap kali korang nak main swing kat sana, korang kena bayar RM50,000. And aku beli satu bag coffee bean luwak yang belum di grind lagi. Bertambah lagi koleksi kopi di rumah. Kita dah berada di di berdekatan dengan Gunung Batur. Ya, Batur. Tapi area ni nama dia Kintamani. Ya, aku ingatkan Gunung Kintamani. So kita dah sampai untuk lunch dekat sini. Let's go makan sebab dah lapar, babe. Ah, jam sekarang pula hampir pukul 3. Okay, so dah hampir separuh hari jugalah perjalanan kita. Jom, let's go. Patutnya kita akan nampak gunung dekat belakang sana, puncak gunung. Tapi disebabkan dah berkabus, so tak dapat tengok. Kan, Pak? Okay, so makan dekat restoran ni, buffet. And harga RM120,000 campur tax jadi RM145,000.
dan aku makan ni. Alright, sepatutnya kita dapat tengok view gunung sambil makan buah, minum kopi. Tapi dah kabut dan sekarang hujan. So sekarang just dapat view kabus je. Alhamdulillah. So cuaca dia tak adalah sejuk sangat sebab bercakap pun keluar uap. Huh, sejuk gila. Serius. Huh. Memang sejuk. Alright, so the next location is Res Teras. Sawah padi. Padi bukit kata. Black cakap tadi Res Teras. So aku jumpa signboard dia. Sebenarnya Rice Terrace. Right, selesai di sini. Nak masuk kat sini kena bayar 10,000 rupiah